Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua ya guys. Oke guys, saya mau ngasih penawaran nih. Kalau mau beli kok, pakai kok dari saya nih ya. Merknya PH atau Power Hand. Ini kok larinya sudah kemana-mana ya guys ya. Banyak pecintanya, banyak penikmatnya. Tangerang banyak Power Hand, dulu Pontianak dan Bekasi, terus Cikarang juga banyak ya guys. Jadi kok yang dari Power Hand ini dijamin bulunya itu masih putih ya, dalam artian di sini itu bukan pakai bulu apa bekas pakai gitu ya. Kalau bekas pakai biasanya ada yang warnanya kuning dan kecoklatan, itu cuma iklan ya, karena saya ada tuh Power Hand ya. Oke guys, kita lanjut ke topik ya. Ini ada job dari Limus daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor ya, dekat dengan Cilengsi lah ya. Untuk raketnya Adsaber 10, ini raket original SP ya guys ya. Kasusnya ini patah di sini dan kemarin gepeng ini berarti kayak bekas keinjek ya, jadi ini gepeng ya. Lalu saya ngesok di sini, kemudian yang di dalam sini saya tembak aja. Gitu. Nih bekas kepengnya nih. Makanya ada retakan di tengah tuh. Hitam itu bekas kepeng. Kalau pemiliknya pengen dibenerin ya, guys. Kalau saya kalau perbaikan ya saya coba dulu. Jadi saya pastikan untuk saya coba dulu, Pak. Jadi saya enggak serta-merta langsung oke, bisa. Enggak. Saya lihat dulu, kalau dirasa bisa diperbaiki, saya perbaiki. Untuk tensionnya pakai di 27 lps ya guys ya. Terus senarnya pakai senar yang biasa aja, senar dari RS. Kita coba cek sound. Kalau raket original dipasang senar apa aja kayaknya rasanya masih ada. Ding 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 ding. Nah. Terus satunya lagi. Ini masih dengan pemilik yang sama ya guys ya. Untuk jenis raketnya dari Hart. Untuk tensionnya maksimal di 28 lps. Power to be di professional power shot Hart. Untuk senarnya pakai ini Enduro 61. Tensionnya di 28 lps. Patahnya ada di jam 11 guys. Jam 11 patah 1 titik ya guys ya. Oke, kita coba cek sound. Kita rapiin dulu nih. Masih enak ya. Oke, nanti bisa diambil dan jangan sungkan-sungkan kasih info dan kasih info ke temennya kalau ada perbaikan raket patah ataupun retak, bisa kirim ke saya ya. Tenang saja, kalau jarak tempuhnya jauh kirim saja, nggak capek. Oke gitu aja guys ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, salam sehat karena main badminton dan jalin silaturahmi lewat olahraga. Bye bye.